Alhamdulillah wa syukurillah. Akang dengan Pangku sudah sampai di sini ya. Namanya alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah. Apanya namanya ini? Daerah Wado nih. Daerah Wado. Daerah Wado nih. Daerah Wado yang baru pertama kali akang datang ke sini. Kebun Cimungkal ini teh. Kebun Cimungkal ya. Nah. Daerah Wado. Nah. Dan untuk lebih Kabupaten Sumedang serunya lagi ya. Tadi di perjalanan akang membuat video ya, membuat video, dan untuk supaya lebih jelasnya lagi kita saksikan video perjalanan akang menuju dari Garut ke Wado. Kita saksikan yuk. Alhamdulillah wa syukurillah, ini rombongan touring ke Wado ini mau berangkat. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan berada di dalam kesehatan dan keselamatan. Amin. Baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Mari kita touring ke daerah Wado. Yuk, dadah dadah dadah. Selamat sampai tujuan. Sampai tujuan. Yuk. Terus maju. Pemandangan di sekitar ini ya. Kita berhenti dulu di sini kata. Istirahat dulu tuh. Ya. Istirahat dulu. Minum dulu. Ya. Kita nyala heula ieu mah. Luar biasa. Tadi geus diganyol eta teh. Ganyol, ini ganyol deui.
supaya kuat sih jalan. Luar biasa. Kita ganjal dulu ya. Dengan makanan ini yang ikut touring ini adalah Bang Pus, Pak Herman, Pak RW, Pak Yohan. Terus lagi ini. Bosku ini Pak. Rizky kemana? Unik semangat. Luar biasa. Kakak siap ah kita istirahat dulu di sini rombongan dari XL Pataruman kali ini akan tidak jalan kaki tetapi ikut tur daerah Waduk Sumedang. Daerah Waduk Sumedang. Ini sedang istirahat dulu nih. Adanya dulu ini Pak RW. Ada atuk penonton tuh. Nawaran geu Pak RW. Bandrek. Baru sampai Cibatu nih. Bandrek ya. Bandrek halo bos atuh, dadah kali ya. Oh. Wah, alhamdulillah nih. Ini istirahat dulu sebentar ya. Karena memang perjalanan sangat jauh sekali. Kita menuju Waduk ya, Waduk Sumedang. Perjalanan sekitar 2 jam lagi ya. 2 jam lagi. Ini sedang istirahat dulu ya. Kondisinya memang masih bugar nih. Ini Pak Haji juga ini masih bugar ya. Sehat sih. Alhamdulillah. Ini juga Pak Herman. Empat jalan. Ya. Ini bos kita ya. Bagaimana kabarnya sehat-sehat aja? Bos sengklek. Es. Bos sengklek sana. Nah, ini juga pangeresa Pak RW ikut tur ya. Benar. Sehat bugar alhamdulillah. Oh. Itu modas dua, Pak. Oh. Tilu sarang hitam kabeh. Perjalanan masih jauh lagi ya. Ini. Oh. Luar biasa pemandangan di sekitarnya juga indah sekali waktu itu ya. Kita akan menuju ke arah sana tuh ya. Yo. Siap-siap lagi berangkat. Siap. Meneruskan perjalanan. Loh. Luar biasa ya. Perjalanan masih jauh lagi. Ke arah sana tuh ya. Yuk kita lanjutkan perjalanan meskipun ini agak mendung sedikit nih tapi tidak menyurutkan untuk terus jalan-jalan pakai motor. Thank you.
luar biasa ya. Pemandangan yang indah banget ini. Baru kali ini pakai motor jauh-jauh. Ini supirnya juga canggih. Pemandangan bagus warga ini tuh. Luar biasa nih ya. Luar biasa ini pemandangan. Kita masih ada di perjalanan ini. Asruk-asrukan. Wah, tepi-tepi. Perjalanan memang jauh sekali nih. Kalian panu Pak Tuyo Pak. Sahabatku nih, perjalanan masih panjang ya. Dan kelihatan indah sekali ya di perjalanan ini, banyak pohon-pohonan, segar udaranya. Tetapi memang ini ampun jauhnya ini. Padahal pakai motor seharusnya kalau jalan kaki sudah sampai ini. Melewati keindahan pemandangan di sekitarnya waktu ini ya.
ini ada goyang sedikit tuh. Pemandangan di sekitar jalan kiri kanan indah sekali dulu. Yuk kita lanjutkan. Alhamdulillah udah sampai lagi nih. Kita sudah sampai di daerah Wado ya. Kita sama-sama ini sudah sampai. Alhamdulillah. Perjalanan sekitar 8 jam. Kita sudah sampai alhamdulillah. Ini yang namanya Wado. Ais. Nah ini. Ini pemandangannya meskipun banyak kabut nih. Indah sekali nih Pak RW. Ini meskipun kabut tapi indah ya. Oh. Ya sejuk, sejuk. Sejuk atuh jelas. Hampir sama dengan pegunungan Ciwastra. Ciwastra mana? Bandung, Bandung. Bandung. Cisarua. Cisarua Bogor. Cisarua Bogor. Luar biasa. Dago, dago lah. Dago lah gitu. Dago na Garut. Cangkel sina ieu nyetiran. Nah, ini indah sekali. Ya. Luar biasa. Bagaimana? Ah, ini masih kuat? Masih. Masih. Oh. Luar biasa ini. Tadinya katanya cangkel di tangan. Iya. Baik. Masih atas ianya sarung tangan. Ngerengnya sarung tangan oge. Tiis. Biasa. Tiis. Oh. Daerahnya daerah tiis atuh da. Dagonya Garut. Dagonya Garut sini katanya. Tuh. Luar biasa ini. Pemandangan indah. Setelah kita sampai ke sini, istirahat dulu sebentar. Ya, siap. Nah, ini. Ini sangat luar biasa sekali wargi ini itunya apa? Pemandangannya meskipun ini ada kabut ya. Tapi kelihatannya ini masih segar bugar. Ya, kuat sekali. Ini Pak Haji juga nih. Segar bugar, Pak RW juga. Alhamdulillah. Meskipun perjalanan agak nanyak, tapi indah ya kelihatannya sih. Alhamdulillah. Ini lihat pemandangannya wargi sini ya. Daerah Wado ini memang luar biasa nih tuh. Ya. Ini ada juga ini kebun teh ya. Tuh. Pemandangan sangat luar biasa sekali. Iya. Ini kasihan tadi nyupiran berat nih. Cangkel katanya. Ya. Cangkel katanya nih. Coba wargi ini kesini tuh. Luar biasa nih. Ya. Pemandangannya indah tuh. Nah itu ngelulikan perjalanan itu. Indah sekali nih wargi tuh. Nah, asuk nanti istirahat di dia. Lanjut perjalanan? Iya. Oh. Kita lanjutan perjalanan katanya nih. Oh. Kita lanjutkan perjalanan. Bentar lagi katanya. Oh. Lanjut lagi, lanjut. Lanjut lagi katanya tuh. Luar biasa ini. Kita melanjutkan perjalanan ya. Oh. Jauh dari luar biasa nih. Ya. Jalanan panjang ini waktunya sudah mencapai
2 jam di Teluk Kape ini. Luar biasa. Baru kali ini akan datang ke sini nih. Kebetulan ini di Bonteng. Oh, untuk selanjutnya sama kampus. Luar biasa nih. Perjalanan panjang. Perjalanan ke pelosok negeri. Negeri ini. Kita lihat pemandangannya waktu ini. Oh, pohon pinus. Es tuh, luar biasa. Ini berkabut waktu itu. Berkabut sekali nih, kabusnya. Nih. Bentar lagi ya, akan hujan. Luar biasa. Yuk, kita lanjutkan. Oh, di belakang, teman-teman di belakang. Woi. Di belakang. Masih lanjut perjalanan nih, berkabut. Hei, luar biasa. Oh. Halo, semuanya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Like and comment. Meskipun ini perjalanan penuh dengan kabut, tetapi tidak menyurutkan terus berjalan. Ya. Di sekeliling adalah pohon-pohon pinus seperti itu. Perjalanan 5 kilo lagi. Perjalanan 5 kilo lagi. Aduh, luar biasa. Teman-teman, sahabat sudah cuaca sih gak jam genap di sini mah cuaca masih jam 6, kalau di kota udah jam 10, ini jam 9, di sini masih jam 6, cuacanya gak ada matahari, mataharinya gak ada nih, ketutupan awan, kabut. Indah sekali perjalanan. Untuk sahabat-sahabat Akang di mana saja berada nih, ya. Perjalanan menuju Wado Sumedang ini memang sangat jauh. Ya, tetapi pemandangannya indah, coba nih. Tuh. Luar biasa nih. Rekomendasi kalau mau ke sini datang langsung. Langsung. Nunggu di sini tuh. Lumpur. Masih ke atas katanya.
kita lanjut ke atas ke puncak. Masih cuman teman-teman di belakang tuh. Perjalanan masih jauh. Ini pemandangannya Wardi, lihat. Luar biasa nih. Eish, pemandangan luar biasa nih. Meskipun ini dingin. Luar biasa nih. Masih kuat nih. Bagaimana, Gus? Mantap lah. Gak bosen di sini. Gak bosen. Meskipun ini perjalanan sangat melelahkan. Tempatnya sangat tiris, kadegde. Alah. Ya, ini tuh sangat tiris, ngedek-dek pisan tuh. Sangat tiris katanya. Ini kabut, putih kabut banget ini, tebal. Wes, luar biasa. Walaupun ngedek-dek tapi segar. Segar. Luar biasa waktu ini. Ada juga rombongan yang lain yang ini tuh. Oke. Setelah perjalanan panjang, jauh ya. Sama Bangkus sangat melelahkan sekali dengan Pak RW juga. Halo Pak RW, ini telah tiba di sini dan akan ucapkan selamat menyaksikan, selamat menonton dan terima kasih kepada yang telah mendukung video viralkan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan kita tutup saja pertemuan pada video kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.